أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا dikasihi dan dihormati tuan imam, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masuk malam yang ke-10 Ramadan. Dan dalam bacaan sembahyang tuan imam kita tadi, beliau telah membaca sebahagian daripada surah Yunus. Dan saya diminta untuk sedikit sebanyak mengulas berkenaan dengan maksud daripada ayat surah-surah dalam ayat-ayat dalam surah Yunus. Ayatnya ada 109 ayat. Dan dalam masa hanya sehingga 20 minit ini adalah mustahil untuk kita mengulas kesemuanya. Tetapi cukuplah kita manfaatkan. InsyaAllah kita cuba manfaatkan ruh maksud daripada surah Yunus ini insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, surah Yunus adalah di antara surah Makkiyah. Maksudnya yang diturunkan di Mekah. Sebagaimana surah Makkiyah yang lain, dia berkisar tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghakis fahaman jahiliyah, untuk memerangi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia supaya mengenal Tuhan, menyembah Allah yang satu. Di Allah Subhanahu wa taala memandu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panduan-panduan, dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk meyakinkan manusia agar meninggalkan cara hidup jahiliyah, cara hidup yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada jalan Islam yang sebenar, din hanifa, ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqata'ah, surah Yunus ini dimulakan dengan alif lam ra, sesuatu yang tidak dapat diterjemah oleh para mufassirin, tetapi ada maknanya. Allahu a'lamu bimuradih, Allah saja yang tahu apa maksudnya. Tetapi para ulama mufassirin mengatakan bahawa ini untuk menunjuk mukjizat Al-Quran itu sendiri. Alif lam ra adalah daripada huruf hijaiyah yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk bertutur dalam bahasa Arab, untuk menulis menggunakan huruf-huruf ini. Mereka menulis dengan menggunakan alif bata, dan mereka bertutur dengan menggunakan alif bata. Dan Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dan ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah alif bata ini. Tetapi fa'tu bi suratin min mithlih, kalau kamu tidak yakin dengan Al-Quran dari Allah dan kamu mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah datang daripada Muhammad, hasil daripada kerja sihir Muhammad. Sebab apa? Sebab mereka tidak boleh menandingi Al-Quran dari sudut bahasanya. Sedangkan orang Arab pada waktu itu terkenal dengan ahli bahasa, penyair yang hebat. Tetapi apabila diadukan dengan bahasa Al-Quran, mereka menyerah kalah. Akhirnya mereka kata ini daripada Muhammad, Muhammad dapat ini daripada sihir. Bukan perkataan biasa, tetapi sihir. Maka Allah kata fa'tu bi suratin min mithli. Dalam surah Al-Baqarah pun ada cabaran ini, dan imam tadi pun baca fa'tu bi mithli, surah, bawa satu surah sebagaimana Al-Quran. Tetapi walaupun menggunakan perkataan mereka,
bahasa mereka, huruf yang mereka gunakan sehari-hari, tetapi mereka gagal untuk membawa walaupun satu surah yang menyamai Al-Quran. Nah, inilah kehebatan Al-Quran, dan ulama kata inilah antara hikmah mengapa Allah mulakan setengah-setengah daripada surah-surah Al-Quran itu menggunakan huruf hijaiyah, huruf muqata'ah ini, supaya menarik perhatian manusia dan menyedarkan manusia bahawa Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan intipati surah Yunus ini, masya Allah tuan-tuan, bagaimana Allah boleh nak buat kun fayakun, Allah boleh nak buat semua jadi orang beriman boleh, tetapi Allah kata itu bukan caranya. Itu bukan caranya, sebab sepanjang zaman ini akan ada yang hak dan akan ada yang batil. Nabi, jauh daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam, Nabi sampailah kepada Nabi Muhammad ini, beratus ribu Nabi, beribu-ribu Rasul, yang kita tahu adalah 25 orang sahaja. Walaupun Rasul-Rasul ini diutuskan, tetap juga ada manusia yang engkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah kata boleh aku buat semua manusia beriman, tidak, tetapi aku tidak akan buat begitu, sebaliknya aku akan utuskan Rasul bagi setiap umat. Dalam ayat tadi dibacakan, dalam ayat lain, likulli ummati rasul, setiap umat rasul. Aku bagi akal kepada kamu, aku bagi jiwa hati kepada kamu, aku akan hantar kepada kamu rasul. Maka dapatkan petunjuk daripada rasul itu, ikut rasul itu. Tetapi sentiasa ada manusia yang engkar dengan rasul ini. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ini cuba meyakinkan manusia. Kalau dalam bahasa kita, kita kata susahnya nak meyakinkan manusia. Tetapi Allah cuba meyakinkan manusia dengan menggunakan contoh-contoh tauladan yang baik kepada manusia. Allah cuba menanamkan, saya guna istilah cuba, maknanya Allah nak meyakinkan manusia, walaupun Allah boleh buat, tapi Allah meyakinkan manusia dengan Allah bawa penciptaan langit dan bumi, nak bagi tahu manusia bahawa ada Allah Tuhan yang maha mencipta. Allah bagi tahu manusia tentang perangai-perangai manusia dahulu kala bagaimana, dan jangan kamu contohi. Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu keadaan dunia ini, jangan kamu terlalu ta'assub kepada dunia, kerana ada lagi selepas dunia ini tempat yang kekal abadi yang sebenarnya bagi kamu. Jangan kamu sampai leka dengan dunia ini. Sebagaimana Allah kata, hendaklah kamu perhati kepada dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala umpamanya turunkan hujan daripada langit, yang mana kalau kita dalam keadaan gersang, apa yang kita harapkan? Kita harapkan hujan daripada langit. Sebab apa? Kita ada tumbuh-tumbuhan, kita ada tanam-tanaman, kita ada binatang-binatang ternakan. Dalam keadaan kemarau, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan hujan, maka segar binatang ternakan kita, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, daripada situ menghijau, Allah kata. Kemudian daripada situ keluarlah bunga-bunga yang nantinya akan mengeluarkan hasil kepada kamu. Binatang-binatang ternakan kamu pula membesar dan juga membiak, menghasilkan susu. Dalam pada itu kamu sudah berfikir bahawa nantinya kamu akan mendapat untung. Kamu sudah boleh mengira keuntungan yang kamu dapat, hasil yang kamu dapat daripada tanaman kamu, daripada binatang ternakan kamu. Tetapi tanpa kamu sangka, ini dunia. Kita berusaha dan kita terlalu yakin dengan usaha kita, ini dunia yang akan kita dapat, sehingga kita jadi ta'assub bahawa kita akan dapat keuntungan. Kita merancang masa depan untuk jadi kaya, kita berniaga sampai lupa kepada Allah. Tapi Allah kata dalam satu saat, dalam satu malam, ataupun dalam satu hari sahaja, Allah boleh turunkan macam-macam bencana. Allah boleh musnahkan tanaman-tanaman kamu, Allah boleh musnahkan binatang ternakan kamu, yang mana pagi besoknya kamu bangun seolah-olah kamu tidak pernah tanam apa-apa licin, seolah kamu tidak pernah ternak apa-apa licin. Maka waktu itu hampalah harapan kamu. Ini dunia, jangan kita terlalu fana dengan dunia, jangan kita terlalu fikir tentang dunia sehingga kita lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kata wallahu yad'u ila darussalam, tapi Allah mengajak kamu fikir tentang darussalam. Darussalam itu hari akhirat yang pasti, yang kalau Allah janji mesti kamu dapat. Dunia ni kalau kamu buat tak mesti kamu dapat, walaupun kamu sudah dapat lihat hasilnya, tetapi akhirat kalau dah Allah janji mesti kamu dapat. Tuan-tuan,
yang dikasihi dan dihormati sekalian. Allah Subhanahu wa taala kemudian tunjukkan kepada kita tentang kisah-kisah nabi-nabi dahulu kala. Bermula daripada Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa dan sebagainya Allah kisahkan. Akhir sekali Allah mengajak kita supaya kamu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intipati daripada surah Yunus ini. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan yang mulia ini, kita ini sendiri, masyarakat kita di Malaysia ini, kalau itu Allah menyeru, Allah mengajak orang-orang yang tidak pernah kenal Islam, orang-orang yang tidak ada dalam fikiran mereka Allah. Tetapi kita di Malaysia ini, rata-rata umat Islam sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi sejauh mana amalan-amalan mereka itu bertepatan dengan ajaran Islam. Maka di sinilah kita tengok sensitiviti umat Islam itu sudah ada. Mereka sudah rasa bahawa mereka ini adalah orang yang beragama. Agama kami adalah agama Islam. Tinggal lagi mungkin kefahaman mereka dan mungkin juga amalan mereka yang kurang. Kita tengok satu contoh yang berlaku baru-baru ini dalam kes sepasang bukan Islam, Alvin dan Vivian. Niat dia kata baik. Dia kata niat dia baik, iaitulah mengucapkan selamat berbuka puasa kepada orang Islam. Tapi dia berbuka, dia makan sup babi. Dan dia kata sup babi ni sedap. Itu menghina sensitiviti umat Islam. Sama ada dia buat dengan nak menghina ataupun dia maksudnya dia cuba nak buat cross culture. Maknanya kami orang Cina, kami makan sup babi, tapi dalam masa yang sama kami sanggup ucap Ramadan kepada kamu. Ataupun dengan niat menghina ataupun ikhlas, itu hal dia. Tapi kesilapan juga tetap ada pada orang Islam. Tapi bagi kita rata-rata, walaupun orang tu tak semayang, walaupun orang tu tak apa-apa agama dia, tapi dia marah sebab dia sensitif dengan agama dia. Maknanya di sini, tuan-tuan, kita kena fikir bagaimana caranya kita nak mengisi jiwa yang sudah ada asas agama ini supaya mereka benar-benar faham dan mereka mengamalkan Islam sebenar-benarnya. Dan kepada orang bukan Islam yang ada di sekeliling kita, bagaimana supaya mereka faham tentang Islam supaya mereka tidak ada lagi perasaan untuk hina kita. Saya nak ambil contoh apa yang berlaku, tuan-tuan, tanggungjawab kita terhadap agama kita ini, terutamanya kita di Kelantan yang terkenal dengan negeri ulama, negeri Serambi Mekah yang ramai ulama, ramai pelajar-pelajar Islam dan sebagainya. Ini menjadi tanggungjawab kita. Ya, peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan ini, iaitulah penaklukan ataupun pembukaan Eropah oleh seorang pahlawan Islam yang terkenal yang bernama Tariq bin Ziyad. Spanyol dan juga Eropah adalah negara Kristian yang besar. Rakyatnya beragama Kristian, rajanya beragama Kristian. Spanyol itu rajanya pada waktu itu namanya Raja Roderick, yang kuat, yang hebat, berbangsa Gotik. Tuan-tuan, walaupun dia ada agama, walaupun dia ada negara, tetapi rakyatnya hidup dalam keadaan tertekan kerana rajanya zalim. Agamanya tidak diamalkan sebegitu rupa, sehingga anak kepada seorang gubernur sendiri dirogol oleh Raja Rodrigo ini. Di seberang sana, di Afrika, seberang sana sahaja, dekat sahaja macam kita dengan Sumatera, di seberang sana semua benua diperintah oleh Islam. Walaupun Afrika ini gersam, tetapi apabila Islam memerintah dengan begitu adil, begitu cantik, buminya menjadi hijau subur. Bukan itu sahaja, rakyatnya hidup dalam keadaan aman dan damai. Dalam masa yang sama, umat-umat Islam di situ menunjukkan contoh tauladan yang baik, akhlak yang baik, sehingga harumnya kebaikan Islam ini sampai ke benua Eropah. Sedangkan Eropah dari sudut pembangunan fizikalnya telah pun ada kemajuan, sudah pun maju di situ. Apabila rajanya begitu zalim, maka dia mengutus surat kepada gubernur Islam di utara Afrika yang namanya Musa bin Musail, tolonglah datang ke negara kami dan takluk negara kami, perintah negara kami ikut Islam. Kami Kristian, kami tak nak masuk Islam, tetapi kami dengar bahawa Islam itu cantik, Islam itu adil. Kami Kristian, tetapi kami ditindas oleh Raja Kristian, tolong datang dan selamatkan kami. Dan Musa bin Musail telah mengutus seorang jeneral yang bernama Tariq bin Ziyad.
Tariq ini bawa 12,000 orang tentera sahaja, tetapi pilih daripada kalangan yang terbaik dari sudut amanan, yang tidak pernah tinggal sembahyang jemaahnya, yang tidak pernah tinggal qiyamul lailnya. 12,000 orang saja bawa. Sebab apa 12,000? Kerana terpaksa menyeberang selat, terpaksa naik kapal. Kapal hanya ada beberapa buah sahaja. Bawa 12,000 berhadapan dengan 100,000 tentera Roderick daripada bangsa Gothic yang ganas. Tetapi dalam masa peperangan beberapa hari sahaja, tentera Gothic ini yang jumlahnya 100,000 ini dapat ditewaskan oleh tentera Islam yang jumlahnya hanya 12,000 orang sahaja. Tuan-tuan, dan selepas itu tentera Tariq bin Ziyad ini dapat masuk ke dalam bandar demi bandar demi bandar dalam negara Spanyol. Toledo, masuk ke Madrid, masuk ke Cordova, masuk ke Sevilla. Ini adalah nama bandar-bandar di Spanyol sekarang ini. Tapi bandar-bandar ini pernah diperintah oleh Islam dengan mudah sahaja. Kenapa? Kerana waktu itu orang-orang Kristian menunggu-nunggu kedatangan orang Islam, kerana harum bau kecantikan Islam itu sudah sampai kepada mereka sebelum tentera Islam sampai lagi. Mereka menunggu kecantikan, kebaikan, keadilan Islam. Bukannya mereka menunggu kedatangan tentera-tentera Islam. Tentera Islam hanya datang buka sahaja. Apa yang saya nak kata tuan-tuan, sekarang ini, hari ini di Malaysia, orang sudah ada batasnya. Dalam surah Yunus, orang sudah ada asas Islamnya. Dalam surah Yunus, Allah baru nak memperkenalkan Islam kepada masyarakat Arab pada waktu itu di Mekah. Tetapi kita di Malaysia ini, asas itu telah pun ada. Dan kita sudah pun boleh masuk ke stage yang kedua, iaitu menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada manusia, supaya manusia boleh terima Islam ini. Asasnya sudah manusia boleh terima Islam ini. Kalaulah Tariq bin Ziyad boleh buat dalam masa 2 hingga 3 tahun sahaja, seluruh bumi Spanyol, sebahagian daripada Eropah itu dapat ditakluk oleh Islam. Sehingga sampai kesempadan Perancis. Apabila sampai kesempadan Perancis, Raja England dengan Raja Perancis terpaksa tulis surat kepada Khalifah Islam di Syam, di Suria, yang pada waktu nama dia Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dia kata, tolong sekat kemarahan tentera kamu, mari kita berdamai. Dan ahli sejarah kata, kalaulah tidak kerana sepucuk surat ini, maka nescaya England yang ada pada hari ini, Perancis yang ada pada hari ini, dan seluruh Eropah itu adalah milik umat Islam. Tuan-tuan, apa yang kita nak kata? Kita di Kelantan ini, masyarakat Kelantan terkenal dengan tempat agama, dengan pusat pengajian dan sebagainya. Ini kita mesti pertahankan, kerana ini merupakan keunggulan kita. Dalam masa yang sama, kita mesti berusaha untuk menunjukkan kecantikan Islam kepada masyarakat luar, tuan-tuan. Bukan sahaja kita terkenal dengan agama, tetapi biarlah keharuman masyarakat beragama kita sebagai orang Kelantan yang terkenal dengan agama mereka, kita dapat contoh, kita dapat tunjukkan kepada masyarakat luar. Tolong jaga negeri kita, tolong jaga budi pekerti anak-anak negeri kita segenap sudutnya, tuan-tuan, dalam soal kebersihan dan sebagainya. Jadi menjadi dasar kepada kerajaan kita yang ada pada hari ini, kita cuba untuk revolusikan minda rakyat Kelantan. Itu perancangan kerajaan negeri, cuba revolusikan minda rakyat Kelantan supaya bukan sahaja Islam yang ada dalam jiwa mereka, tetapi terjemahkan Islam itu dalam kehidupan seharian mereka, bukan hanya dalam soal ibadah, tetapi juga dalam soal menjaga negeri dan sebagainya. Antaranya, tuan-tuan, dalam soal kebersihan. Ini menjadi buah mulut, bukan sahaja orang luar, tetapi menjadi buah mulut kepada anak-anak Kelantan yang berada di perantauan sendiri. Apabila mereka pulang, dia kata, Kelantan ini baik dah, tetapi mengapa dalam hal kebersihan kita masih lagi belum jaga? Ya, ini menjadi tanggungjawab kepada semua, bukan tanggungjawab kerajaan sahaja, tetapi tanggungjawab kita rakyat juga. Tanggungjawab kerajaan ada mekanisme dia, tetapi tak mampu, tuan-tuan, kalau kita tidak bagi, kita tidak bagi kerjasama. Ada lagi rakyat Kelantan, dulu Tok Guru pernah tegur, yang buang sampah merata-rata, buang sampah daripada kereta dia. Ini bukan satu benda yang bukan saja tidak baik, tetapi tidak beradab, tuan-tuan, dalam hal ini. Kalaulah kita ada seorang mak salih itu, nama dia Abu Luqman, dia kahwin dengan orang Melayu, dan dia cuba duduk daripada satu negeri ke satu negeri. Dia kahwin dengan orang Johor, akhirnya dia duduk di Kelantan, kerana bagi dia tidak ada negeri yang paling baik untuk dia besarkan anak dia melainkan di Kelantan. Tapi dia kata, satu perkara sahaja, tuan, kalau boleh saya tegur dengan masyarakat Kelantan, mengapa tidak
terlalu tidak sensitif dengan soal kebersihan. Tandasnya tak berapa nak jaga, sampahnya merata-rata, rumputnya panjang berjela-jela. Nah, itu benda yang dalam soal ini kita kena ambil beratlah tuan-tuan. Jadi saya sebagai salah seorang daripada pimpinan kerajaan negeri, saya mengambil peluang dalam masa yang singkat ini untuk menyampaikan mesej ini kepada tuan-tuan, terutamanya kita yang berada di bandar-bandar inilah. Moga-moga bermanfaat kepada saya dan juga bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.